Berikut ini cara mengaktifkan dan menghilangkan wallpaper layar ponsel Xiaomi. Itu namanya komedi putar wallpaper. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan berikut ini dan cara menonaktifkan. Pertama tentunya buka setelan ini. Kemudian letak pengaturannya itu di layar kunci. Pilih yang layar kunci ini. Kemudian di layar kunci ini pilih yang menu komedi putar wallpaper. Jadi ini cara untuk mengaktifkan. Jadi kita bisa pilih foto dari galeri, pilih foto, kemudian ini pengaturannya. Kemudian kalau sudah kita aktifkan seperti ini, nah itu akan ada wallpaper yang acak muncul. Kadang juga ada iklan, iklan dari bawaan Xiaomi. Jadi kadang wallpapernya itu setelah sekian lama akan berganti. Jadi kategori wallpaper ini bisa juga kita pilih di sini. Misalnya kalian minat pada alam, pilih yang alam. Nanti dia akan sering menampilkan alam. Tapi ini pengaturannya bisa kalian lihat kalau kalian pakai WiFi baru berubah. Kalau kalian mungkin pakai data seluler, kalau ini tidak diaktifkan, dia tidak akan mau berubah. Jadi kalian bisa pilih di sini. Nah, ini kan berganti-ganti. Nah, untuk menonaktifkan, pilih saja tombol ini yang ada hidupkan. Kalian matikan, itu akan hilang, akan jadi kunci layar biasa. Nah, seperti ini, tidak ada yang namanya komedi putar. Itu saja, semoga bermanfaat.